Ramadan yang Allah berikan kepada kita semuanya, Ramadan yang di dalamnya penuh dengan begitu banyak nilai-nilai keutamaan yang ada di dalamnya, begitu sungguh sangat luar biasa. Tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain kecuali adalah bulan Ramadan. Ramadan dapatkan gelar Sayyidus Suhur, artinya pemimpin raja dari seluruh bulan yang ada. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan menjadikan gelar Sayyidus Suhur? Yang pertama adalah karena di dalam Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu kitab Al-Qur'an Al-Karim. Satu kitab menjadikan pedoman bagi kita semuanya. Satu kitab menjadikan hujjah bagi kita semuanya. Satu kitab yang menjadikan manakala kita melangkah dan mengikuti apa yang kitab itu yaitu Al-Qur'an Al-Karim, insyaallah kita semuanya akan selamat dunia dan akhirat. Bulan Ramadan di mana di dalam diturunkan Al-Qur'an Al-Karim sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karenanya keutamaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah melalui Al-Qur'an Al-Karim itu paling pantas di bulan-bulan ini kita memperbanyak membaca Al-Qur'an Al-Karim. Karena kalau kita membaca Al-Qur'an Al-Karim, maka tentunya nilai-nilai yang akan kita dapatkan dan membaca itu sungguh sangat luar biasa. Yang kedua adalah Ramadan dikatakan dengan Sayyidus Suhur, pemimpin atau raja dari sekian seluruh bulan. Karena di dalam Ramadan itu ada satu nilai ibadah yang sungguh sangat luar biasa yang kita kenal yang namanya puasa Ramadan. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan pada orang terdahulu sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tujuan dari ibadah puasa Ramadan adalah menjadikan kita orang yang bertakwa. Takwa dalam artian mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan semua api di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna yang paling mulia dan paling tinggi manakala dari sekian jenjang-jenjang nilai keutamaan yang akan ditakwa oleh dalam badan itu menjadikan kita orang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah keutamaan mengapa Ramadan dikatakan Sayyidus Suhur, karena di dalam Ramadan itu ada satu malam yang sungguh sangat istimewa. Satu malam yang manakala kita beribadah di malam itu nilainya sebanyak hampir 83 tahun. Yaitu yang kita kenal malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil, terutama pada akhir Ramadan. Dari mulai tanggal 21 Ramadan, 23, 25, 27 dan 29 Ramadan, inilah malam-malam ganjil yang akan terdapatkan, akan kita raih, yang mesti kita raih. Tetapi kebanyakan di antara kita ibu-ibu terutama di penghujung Ramadan bukan sibukkan dirinya untuk bagaimana menambahkan etika kita membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah, karena dah sibuk nak belanja lah, nak shopping lah, nak begitu dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang terjadi. Tetapi insya Allah ibu-ibu yang di sini tidak seperti itu, yakinlah. Oleh karenanya alangkah lebih bagusnya manakala kita di penghujung Ramadan kita memperbanyak amal-amal soleh, kita memperbanyak amal-amal ibadah. Andaikan pun kita membeli kue, membuat kue, yang ini kadang-kadang disibukkan dengan membuat kue, dengan membuat bolu, yang kadang-kadang kita meninggalkan ibadah kewajiban
setiap mulai surat malam kita melupakan ini yang kanan ada kita lakukan oleh karenanya. Andaikan yang telah kita diberikan Allah lebih rezeki, maka yakinlah sedikit-sedikit saja kita menanam untuk belanja hanyalah lepaskan namanya hari-hari hidup kita. Oleh karenanya Bapak Ibu, yakinlah dengan kita melaksanakan kepada puasa Ramadan dengan rasa kita senang menyambut datang berlamar dan yakinlah, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan di sekitar semuanya man fariha bidukhuli Ramadan halamallahu jasadahu al-qiyam. Barang siapa yang senang bersuka ria, bergembira ria karena berhutang dengan Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan di sekitar daripada siksa akhirat.